Klasis GKI Sawiat laksanakan ibadah Hari Doa Syukur Persekutuan Anggota Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2023. Pada hari Senin 18 Desember 2023, bertempat di GKI Efata Kovalit Sorong Selatan dan dihadiri Forkompimda beserta Badan Pekerja Klasis GKI Sawiat. Ibadah syukur HDS PAM GKI di Tanah Papua dalam konsep kebaktian penyegaran iman yang dilayani oleh Wakil Ketua Klasis GKI Sawiat, Penatua Patronela Krenak, dengan sorotan tema sentral yang dikutip dari ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12a, yaitu, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Dalam khotbahnya, Wakil Ketua Klasis GKI Sawiat, Penatua Petronella Krenak, menyampaikan bahwa perayaan Hari Doa Syukur Persekutuan Anggota Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2023 merupakan evaluasi diri bagi setiap kaum muda GKI di Tanah Papua yang harus menjadi contoh di dalam keluarga dan masyarakat sehingga cerminan perubahan positif dapat diimplementasikan. Dalam penyampaian mewakili Badan Pekerja Klasis GKI Sawiat yang diwakilkan oleh Sekretaris Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat, Pendeta Marten Tuhumena menyampaikan bahwa peran pemuda-pemudi GKI di Tanah Papua pada generasi milenial ini dapat menjaga nama baik gereja dalam kehidupan sehari-hari, agar lebih meningkatkan program-program yang positif bagi kemajuan GKI di Tanah Papua. Sementara itu, Anton Milk sebagai Ketua Panitia Hari Doa Syukur Persekutuan Anggota Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2023, Klasis GKI Sawiat, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada rekan-rekan pemuda-pemudi yang telah mensukseskan program wajib tahunan yang kali ini digagas oleh Seksi PAM Klasis GKI Sawiat. Momentum HDS PAM GKI di Tanah Papua tahun 2023 menjadikan pemuda-pemudi GKI di Tanah Papua untuk lebih meningkatkan program-program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta mendukung kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan yang menjadi mitra kerja. Ibadah syukur HDS PAM GKI di Tanah Papua 2023 dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur serta resepsi bersama. Darmawan, CWM Channel. Tampillah sebagai orang muda yang berbeda.